Nah, ini dia teman-teman yang gue bilang kita wajib bongkar, wajib spill nih. Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Philip. Sekarang gue di Pasar Senen lagi, blok 3, lantai 2. Seperti biasa, gue udah sampai di salah satu toko celana pendek. Dia baru buka bal, otomatis banyak yang baru. Dan di sini juga udah banyak banget langganan yang datang ke sini karena harganya murah banget. Jadi kita langsung ngulik-ngulik karena baru buka bal, jadi kita langsung jemprengin semuanya ya. Jadi ikutin terus. Nah, ini salah satunya yang celana kargo tapi pendek. Ini cowok juga muat nih. Ini cakep. Pinggangnya ada karet, terus masih ada talinya juga. Ada kantongnya. Untuk bagian pahanya juga ada buat karet gitu loh, kalau mau biar lebih ditarik lagi kan, jadi lebih kecil. Nah, ini harganya gocap. Ini harganya gocap. Terus kalau teman-teman mau ngambil mungkin lumayan ya, lumayan banyak, bolehlah dicoba-coba di nego, masih bisa kok dinego. Yang penting yang gua bikin video ini pasti kalian bisa nego lah. Ini juga bagus. Ini yang ukurannya, wih lumayan sih, ukurannya L nih ya, buat santai. Gokil kan? Di toko Bang Samsul ini semua celana pendek. Ada kargonya juga, ada cewek juga, ada buat cowok juga. Pokoknya nyampur. Tapi pilihannya banyak. Kalau ini kayak buat cewek. Jadi bukan buat cowok doang ya yang datang, yang bisa datang ke sini. Cewek juga bisa nih. Gokil kan? Juga bagus. Ini masih yang ala-ala kargo, ada juga yang 3.100. Nanti kita spill, terus yang baru buka lagi belum dipajang karena tempatnya nggak muat ya. Jadi nanti kita bongkar, ada beberapa lagi di bawah belum kepajang. Lanjut teman-teman, kita ke 3.100. Ini harganya 3.100, masih banyak yang bagus-bagus juga sih. Ini yang 3.100, nyampur cewek cowok, banyak pilihannya ini juga. 3.100. Ini ada yang kayak corduroy gitu tapi pendek. 3.100. Agak-agak big size-nya. 3.100 juga. Waduh, banyak banget nih. Buat santai-santai. Ini bahannya adem. Ini juga cakep nih. Size-nya M. 3.100. Ada talinya, ada kancingannya juga. Ini yang agak ngejreng tapi bagus. Warna biru, 3.100 juga nih. Gokil kan? Nih, kayaknya ini buat cewek karena dia agak cuttingannya agak berbeda. Untuk bagian pinggangnya dia kayak dibentuk kayak gini. Kenapa gue bilang, aduh, ini ada salah satu yang harus kita bongkar nih. Ya Tuhan, banyak banget nih. Ini belum di apa-apain sama Bang Samsul. Nanti kita bongkar nih. Dia juga belum ngecek. Kita sama-sama ngecek ya habis ini ada berapa plastik. Ini banyak banget pokoknya. Gue kirain tadi teman-teman. Ini dua yang 3.100. Masih di atas nih 3.100 nih. Nih. Yang nyari-nyari yang agak big size. Ini muat di gue sih. Nih. Masih mulus. 3.100. Warnanya kayak krem gitu loh. Ada warna hitam. Cakep lu nih. 3.100. Nih. 3.100. Puyeng kan? Nih. Ini yang baru 3.100-nya aja udah sekeren gini. Nah, ini gini. Yang gue cari-cari. Nih. Bisa buat ke pantai juga, buat jalan-jalan, buat santai 3.100 juga ya kan. Ini tapi kayaknya buat cewek. Cowok juga bisa lah kalau kayak gini-gini. Masih 3.100 juga. Gokil kan? Nih. Belum semua gue spill, tapi ya lumayan lah ya. Gue bisa nge-spill beberapa buat teman-teman di sini biar pada tahu. Ini juga teman-teman yang bagian atas ini harganya gocap. Ini gue coba turunin ya. Nggak tahu, mata gue nggak bisa lari kemana-mana kalau ngelihat yang bagus-bagus. Ini gocap loh, nih. Nih, ya kan? Dia warnanya hitam, tapi hitamnya bukan hitam pekat. Bagian sampingnya ada resleting. Wih, masih mulus, ya kan? Bagian belakang dia ada kantong gini ala-ala kargo gitu loh. Nih. Wih,
1000% bagus banget. Bagian depannya ada, udah ada kancing nih, udah ada kancing. Eh, terus ada penggaitnya lagi di sini deh. Kayak gini. Cuman gocap nih. Gokil nggak, ya kan? Ini di bawah ini juga ada, tapi dia panjangnya kayaknya nggak yang panjang banget kalau nggak salah. Ini panjang celananya di 45 kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya, karena gue terbiasa menggunakan celana pendek jadi lumayan paham. Ini warna hitam juga. Ini gocap. Yang tadi gue bilang kalau kalian ketemu harga gocap di sini tapi ngambilnya lumayan, kalian nih gue aja ke Bang Samsul ya. Bilangnya dari video Philip biar Bang Samsul tahu gitu ya. Kecuali kalau nggak nonton video ini jadi nggak tahu informasi di sini ya. Tapi kalau yang nonton masih bisa nih kok dari harga-harga yang tertera di sini. Nah, ini juga salah satu yang model kargo tapi yang enggak yang panjang gitu loh, setengah gitu loh maksud gua. Ini kargo ada kancingannya, terus ada talinya juga, tapi ini bukan kargo ya. Ini serba gocap. Nah, ini dia teman-teman yang gua bilang kita wajib bongkar, wajib spill nih. Yang punya toko aja belum ngecek. Jadi kita sama-sama ngecek ya. Dan harganya juga nanti mungkin bervariasi karena kayaknya ini pilihan banget. Nih. Harganya bervariasi. Size-nya juga berbeda-beda, ini ada dua. Gue bingung kita mulai dari mana nih. Kita kayaknya ini dulu deh. Ini dia, kita coba buka ini yang paling atas. Modelnya kayak gini. Bahannya tebel. Cakep. Bagian depannya ada tali, bagian belakangnya kantong. Ini kita pukul harganya dulu 85, gimana teman-teman? Udah kayak gue yang punya toko di sini. Kita pukul 85 dulu. Mungkin kalau ngambil banyak bolehlah ngobrol ke Bang Samsul. Ini cakep-cakep kan? Nih. Coba gue spill aja ya. Kalian boleh menentukan nantinya. Kalau udah mau datang ke sini, boleh kalian bongkar ini ya. Bilang ke Bang Samsul yang belum kepajang, pengen lihat dong yang dibongkar Bang Billy, bilang aja gitu. Ini yang agak-agak big size. Wih, mantap. Uniqlo. Uniqlo gue ya. Wih. Gokil gak tuh? Ya, nih. Agak-agak big size. Silakan yang mau 36 ukurannya. Nih. Ini yang kotak-kotak ya. Nih. Ya kan? Bagian kantongannya kayak ada slot-slot kecil nih. Terus ada resleting gitu di sini. Kargo-kargo gitu nih, ya kan? Ukurannya juga 36, itu brandnya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya brandnya. Ini ada yang nyampur juga 3/4 gini. Bentar. Nih kayak gini. Size nya lumayan. Di ini Adidas punya ya. Nih Adidas. Pinggangnya ada pakai tali. Ini talinya 3/4. Di sini gue spill aja ya. Jadi teman-teman tinggal pilih-pilih deh yang naksir ntar ya kan. Ini yang warna hitam di ukuran 36. Ini Uniqlo juga. Gokil ya. Kapan lagi ya punya toko tapi kita bisa nge-spill kayak gini-gini nih, ya kan? Kalau toko yang lain nggak mungkin gua bisa buka kayak gini-gini nih, toko yang lain. Nih, ini juga cakep. Wah. Ini kargo-kargoan, ukurannya lumayan, brandnya teman-teman udah pada tahu lah ini brand ini ya. 3/4 tapi putihnya kinclong nih, tapi ukurannya di wih, ini Uniqlo juga, masih mulus, belum ada cacat sama sekali. Ini juga tapi yang ukuran big size nya ukurannya 36, Uniqlo juga. Ini rata-rata Uniqlo nih. Nih. Ya kan? Nih.
yang suka, pokoknya yang hobi celana pendek kayak gue nih, kemana-mana kayak celana pendek gue biasanya udah beli ke sini nih. Dan teman-teman yang udah biasa nonton video gue review di tokonya Bang Samsu, karena gue biasanya review kalau ada bongkaran baru, jadi lebih fresh gitu ya. Nih, tapi yang agak-agak big size, ukurannya di ini XL, kayaknya di ukuran 40 nih. Nih, jadi semua ada size di sini, mulai dari yang ukuran-ukuran 28 sampai 40 gue ketemu di tokonya Bang Samsul. Temunya nyari celana pendek, cobain ya di tokonya Bang Samsul. Oh iya, untuk nomor WA-nya Bang Samsul nanti gue taruh di kolom deskripsi ya. Kalian nanti bisa langsung WA Bang Samsul kalau kalian bingung untuk patokan tokonya. Kalian coba WA aja, nanti Bang Samsul akan kasih tahu arahin gitu ya. Ini semua udah selesai di laundry ya. Nih, ukurannya di 32. Ih, kata gue sih mendingan kalian datang ke sini ya, kata gue banyak yang bagus, ternyata bisa bolak-balik. Jadi kalau bosan dengan warna dongker gini, bolak-balik dah kayak gini nih, ya kan? Nah lah, oh iya, nih kayak gini juga nih. Jadi gampang, jadi kayak nggak kelihatan jahitan. Jadi bolak-balik, ya kan? Satu celana bisa dua versi, nih, ya kan? Jadi buat teman-teman yang mungkin ukurannya agak-agak gede, di sini juga ada. Ini Uniqlo juga. Ini masih ada tag-nya Uniqlo. Nah, ya kan? Rata-rata banyak yang Uniqlo di sini. Ya kan? Intinya gue nge-spill ke kalian ya. Model-model celananya banyak, jadi nggak bosen. Modelnya banyak, pilihannya banyak, harganya juga nggak mahal. Kata gue mah harganya nggak mahal di sini. Dengan harga yang gue spill di sini, kalian masih bisa nego kalau seandainya ada yang ngambil-ngambil, lumayan lah ya. Nih, kita coba bongkar yang bal kedua. Ini dia. Kita coba spill dulu ya. Mudah-mudahan gue bisa nge-spill semuanya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh nggak spill semuanya. Tapi paling tidak buat rekomend lah buat teman-teman, buat toko ini celana pendeknya modelnya banyak variasinya. Nah ini dia yang isian kedua, bal kedua. Ih, mantap ini. Ih, tebel banget cuy. Tebel banget. Uniqlo juga nih. Nih, Uniqlo. Kantong gini, pokoknya model kargo ini. Ini model kargo juga. Wih, ini yang jumbo-jumbo. Made in USA. Yang L punya. Ini dia. Pokoknya kalau mau nyari celana pendek buat santai ada. Buat healing-healing juga ada. Buat kargo-kargoan juga ada. Kapan lagi kan kita bongkar-bongkar kayak gini? Anggap aja gue lagi bongkar bal. Ini kayaknya agak-agak ngeping, tapi dia pingnya yang ping-ping muda gitu loh, bukan ping banget. Nih, gokil ya. Nih, untuk pinggangnya kayak gini modelnya. Cakep kan? Nih. Ih, gokil. Pasti tiap orang kan seleranya beda-beda tuh, ya kan? Pokoknya di sini rata-rata yang Uniqlo. Ini juga masih ada tag-nya Uniqlo. Ini size-nya 36. Ini yang dongker. Bagian belakangnya kayak gini. Bagian depan ini. Tadi gua berhenti dulu karena rame tokonya. Ada beberapa yang udah diambil orang. Ini juga bagus. Ukurannya 32. Kargo. Bahannya tebel. Di sini warnanya bermacam-macam ya, ada hitam, ada krem, sama dia bu. Ini bahannya tebel banget. Nih, ini motifnya lucu ya, motifnya nih, ya kan? Dia lumayan agak gede, bagian kakinya itu agak lebar ke bawah. Ini yang bal kedua,
yang bongkaran kedua ini lebih yang size-size lumayan gede. Ini juga nih, tapi dia jumbo banget nih, jumbo. Dan ini kayaknya 40-an deh ya, 40-an size-nya buat outdoor juga nih. Nih yang, tapi yang pendek ya, celana outdoor depannya ada, udah ada kancing. Ini yang warna warna-warna kesukaan gua nih. Ini ada yang sama. Ada dong pasti. Nih bagian belakangnya Uniqlo juga. Ini kayaknya collab deh, ini Uniqlo tapi kayaknya collab ya. Ukurannya di 32. Kayaknya gue nggak nge-spill semuanya, tapi lumayan ya, gue bisa nge-spill buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mau nyari celana pendek, ini salah satu toko celana pendek yang bisa gue bilang rekomend. Udah biasa gue ngulik di sini, tapi gue nguliknya kalau lagi ada bongkaran doang, jadi lebih ke barang-barang baru. Jadi yang dulu-dulu barang-barang lama udah out semua aja. Jadi yang kali ini bongkaran baru, jadi gue spill lagi. Siapa tahu teman-teman ada yang mau datang ke sini, boleh bilang aja dari YouTube Philip. Nanti bisa kalian nego-nego lah. Ya, rahasia lah buat kalian sama Bang Samsul. Dan sampai ketemu di next video. Bye-bye.